Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel Airbrickies. Kali ini Airbrickies akan mereview perumahan tipe 3060. Sebelum kita lihat video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, karena subscribe itu gratis. Oke, kita lanjut. Oke guys, kita review tampak depan dulu ya guys. Ini tampak depannya pakai batu alam ya guys. Ini pagarnya pakai batu alam, ditanamin pohon mangga. Instalasi ini tembok-temboknya. Ini ada pagar minimalis ya guys nih. Pakai pagar minimalis yang satu pakai dorong ya. Ini rodanya pakai roda bulat yang langsung. Yang sebelah ini pakai itu yang semeter ya guys. Oke guys, kita lihat carportnya ini lebarnya 3 meter, panjangnya ini 5 meter ya guys. Rumah ini didominan pakai batu alam ya guys. Ini batu alam, kusennya pakai kusen kamper ya guys. Nah ini profil ini juga pakai batu alam ya guys. Ini terasnya lebarnya 1,5, panjangnya itu 3 meter ya guys. Ini nuansa corak ke coklat-coklatan. Nah ini ditempel juga batu alam semua, sama kayak yang depannya ini batu alam semua gitu ya pagernya. Oke, kita review ke dalam ya guys. Nah ini guys, ruang tamunya. Ini panjang ruang tamunya ini 10 meter ya guys. Ke sampingnya ini kena 270 ya guys. Ini pakai keramik 60x60. Pelafonnya pakai gypsum ya guys. Udah dipasang semua lampu LED. Jadi elegan ya guys. Rumah ini kusennya pakai kusen kayu kamper ya guys. Ini handle-nya sudah pakai handle aluminium ya guys. Ini minimalis, ini pakai kaca es biar ventilasi pencahayaan dari luar bisa tembus ke dalam ya guys. Ini interior juga terpasang. Ini hordennya hordeng motif sabi ya guys. Nuansa ke pink-pinkan. Nah ini suasana-suasana pakai TV. Ini kamarnya, kamar yang pertama ini diprivasi karena permintaan yang punyanya. Nah ini ada sofanya, sofanya panjang. Rumah ini lantai dua ya guys. Ini pakai railing tangga stainless. Tapi ini atasnya belum rapi ya guys, belum rapi semua. Jadi kita review lantai bawahnya aja. Oke, kita review kamar yang kedua nih.
Nah ini guys, kamar yang kedua. Kamar kedua ini luasnya 3,5 x 3,5 ya guys. Ini kasurnya udah ada lemarinya. Ini lemarinya pakai lemari kayu jati. Sudah dipasang TV juga, jadi biar nyaman kalau tidur. Terus pakai AC. Pelafonnya pakai gypsum juga guys. Nih kalau yang kamar kedua ini pakai kamar, ada kamar mandinya guys di dalam. Nah ini kamar mandinya pakai kloset duduk ya guys. Ini udah dipasang keramik. Ini ada pakai shower juga. Nah ini guys, dapurnya sudah dipasang kitchen set semua. Ada nih tempat nasi, tempat kulkas. Ini kitchen setnya. Nah ini tempat kompornya atau dapurnya. Ini pakai exhaust. Pakai kitchen set naro-naro perabotan di atas. Nih perabotan semua. Oke. Ini yang pakai HPL ya guys, kitchen setnya. Nah ini dapur ini ada kamar mandi juga di sini guys nih. Kamar mandinya, ini motif anak-anak. Oke guys, sekian dulu review perumahan tipe 3060. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.